Hey yo man, selamat sore. Aku sore ini main ke bengkelnya Kang B. Mau ngecoba test ride motor jebolan dari WW Custom Cycle. Ikuti video kali ini. Aku mau naik motor yang imut-imut sekali. Cantik sekali, pokoknya motornya keren. Jebolan dari Kang WW Custom Cycle. Oke, dah. Dan inilah nanti motor yang akan di test ride. Ini siapa ya? Dan itu siapa ya? Oh, ini adalah builder andalanku ini. Jadi kalian kalau mau merestorasi motornya, mengcustom motornya, datang aja ke Salatiga. Tepatnya di daerah Guo Salatiga. Belakang SMA 2 Salatiga. Oke? Dadah. Motor lagi dipanasi dulu sama Nando. Asik. Dibersihkan dulu. Oke. Sebelum dibawa sama sang empunya ini motor, aku berkesempatan buat nyobain motor mungil, namun gesit. Motornya pokoknya keren, santai, keren, cantik motornya itu. Dan warna kuningnya itu mulus banget, halus banget. Nah, ini besutan Eko Tempo. Bannya itu pakai punyanya Vespa yang ring 8, basicnya sendiri pakai Honda C70. Dan mari kita test ride. Cocok banget buat jadi teman jalan-jalan, kota-kota. Kita naik motor itu pasti jadi pusat perhatian pokoknya. Warna kuningnya itu nyes banget gitu. Pokoknya selebor jalan tuh keren pakai motor ini. Dan motor mungil-mungil cabai rawit gimana gitu. Buat nyantai syahdu, buat ngebut tambah syahdu. Dari semua part yang ada di motor ini besutan dari WW Custom Cycle ini full custom. Rasanya tuh kalau naik motor ini jadi ketagihan. Kang Wi, saatnya aku mau pulang. Sudah dikasih kesempatan buat test ride motor kecilnya warna kuning yang cantik. Oke, mantap, poe jos, Bang. Teman-teman yang mau restorasi motor, yang mau custom motor, apapun bentuknya mesinnya, bawa aja ke sini di Anando WW Custom Cycle itu Instagramnya. Oke. Ini dia builder andalanku ini. Dadah!